Kawali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, kecelakaan maut antara minibus dengan motor terjadi di Jalan Raya Sumedang Malangbong, tempatnya di wilayah Desa Ambit, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibat dari peristiwa laka lantas tersebut, seorang penumpang motor tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Sumedang Malangbong, tepatnya di Jalan Umar Wirahadi Kusumah, wilayah Desa Ambit, Kecamatan Situraja, Sumedang, Selasa siang. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil minibus dengan sepeda motor tersebut mengakibatkan satu orang penumpang sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi mata, Ferry, kejadian laka lantas berawal saat mobil minibus dengan nomor polisi B1275TKV dari arah Wado hendak menyalip mobil yang ada di depannya dengan kecepatan tinggi. Namun di saat bersamaan muncul sepeda motor metik dengan nopol Z2534BK dari arah berlawanan. Kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Motor terseret ban mobil hingga mencapai 10 meter. Informasi roda 4 nyalip dengan keadaan kecepatan tinggi dari arah berlawanan datang roda 2. Dari arah mana itu roda 4? Roda 4 dari arah Wado menuju Sumedang. Gimana korban, Pak? Ada korban? Korban laka lantas, 2 orang meninggal, 1 orang yang 1 kritis. Pengendara motor dilaporkan menderita luka berat, sementara seorang penumpangnya tewas di lokasi kejadian. Korban diduga hendak memancing di kawasan Waduk Jati Gede, sebab polisi menemukan peralatan memancing yang diduga milik korban. Sementara itu, sang sopir mengaku ia tengah dalam perjalanan dari Bantarujek Majalengka menuju Sumedang untuk bersilaturahmi dengan sanak saudaranya. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi pun menahan sopir minibus, sedangkan kedua korban dibawa ke RSUD Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.